Halo sahabat Humas Polres Kaimana, dimanapun kalian berada, saya Bribda Adila akan mengajak kalian untuk menggerebek pelayanan di Satuan Intelkam terkait pembuatan SKCK. Ayo ikut saya. Katanya banyak masyarakat nih yang buat SKCK hari ini. Iya nih, lagi banyak sekali memang. Kalau boleh tahu, untuk keperluan apa saja nih? Ini kebanyakan ada yang untuk perpanjangan kontrak, dengan ada bapak-bapak ibu-ibu nakes yang tembus P3K. Jadi untuk mereka punya pemberkasan. Kira-kira sudah berapa banyak SKCK yang kakak terbitkan hari ini? Hari ini yang kami terbitkan ada 173 SKCK. Oh, banyak sekali ya. Untuk biaya SKCK-nya sendiri dikenakan berapa, Kak? Untuk biaya SKCK-nya sesuai PNBP itu adalah Rp30.000. Oh iya. Kira-kira pelayanannya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Untuk waktu pelayanan kami dari pelayanan SKCK bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke Kak, terima kasih atas infonya hari ini. Semoga masyarakat Kaimana dapat mengetahui waktu pelayanannya ya Kak. Terima kasih Kak. Nah itu dia grebek singkat kami tentang pelayanan SKCK. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi sahabat Humas Polres Kaimana. Nantikan kami di grebek pelayanan selanjutnya.